Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara mengganti handle ya. Handle rem kanan kiri diganti pakai model Tuton ya, Lur ya. Yuk langsung aja tutorialnya. Kita buka yang sebelah kanan tanpa dibuka batoknya bisa, tapi sebelah kiri mesti dibuka ya. Buat ngebukanya spion sama cover plat nomor juga dibuka, soalnya buka ininya bautnya dari bawah kehalangan. Lanjut buka ini ya, cover plat nomornya dibuka, soalnya sebagian baut menghalangin. Tinggal ditarik aja ya. Bagian bawah di sini lurnya. Jadi buat buka covernya kita perlu buka di sini. Nadin. Lagi di bawah ya. Jangan lupa pernya ya, pernya masukin dulu, asal masuk aja dulu ya, nanti kalau sudah kencang baru dimasukin ke kuatnya. Thank you.
pemasangannya kita kendorin setelan dulu. Kita wajib kendorin biar gautnya itu masuknya enak, lebih enak lagi dicopot semua ya. Nah kalau posisi kendor dia agak narik ke sini ya, jadi si lubang baut itu masuknya leluasa. Jangan lupa kedua murnya ya. Kencangin pakai kunci 8. Lanjut kita pasang lagi. Nah, tinggal kita masang covernya. Tinggal dimasukin aja. Tinggal ditekan aja ya, kalau sudah pas ya. Ada skip dari arah bawah. Lanjut pemasangan cover kena plat nomor. Ya, terakhir. Terakhir kita pasang ke atas spion. Sudah berhasil terpasang ya, handle two-tone-nya pada Honda Beat Deluxe. Ya, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.